Pemunggaran prak-prakan vaksinasi hambalang kedua di Iluan ku pejabat daerah di Kabupaten Bandung Tiluan. Dina hambalan munggaran 38% tina jumlah sakumna tenaga kesehatan di Kabupaten Bandung geus ngalakonan vaksinasi. Pernahna di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika Marga Asih Kabupaten Bandung, tilu urang pejabat di Kabupaten Bandung, nyata Kepala Bapeda, Ketua Ikatan Bidan Indonesia, serta Komandan Lanud Sulaiman, ngelakonan vaksinasi hambalan kedua. Tina 10 pejabat anu ngelakonan vaksinasi dina hambalan munggaran ukur tiluan anu lulus, turta ngelakonan vaksinasi hambalan kedua. Dina prak-prakan eta vaksinasi hambalan kedua teh dan Lanud Sulaiman Kolonel M. Nurdin nu munggaran divaksin. Satu tas ngelakukan vaksinasi dan Lanud miharep ka sakumna calon bakal ngelakukan vaksinasi sangkan teu asa-asa lantaran vaksin anu disaegakeun ku pamarentah geus kaukur jeung kauji aman. Mungkin jadi orang pertama di tahap kedua ini untuk vaksin sendiri seperti apa mungkin? Ya alhamdulillah, lagi-lagi saya mendapatkan kesempatan pertama untuk menuntaskan vaksin COVID-19. Hari ini sudah divaksin yang kedua kali. Setelah divaksin pertama sampai dengan baru saja, secara fisik tidak merasakan apa-apa, ya, tidak ada gejala apapun, alhamdulillah aktivitas bisa normal. Sajroning kitu dina hambalan munggaran prak-prakan vaksinasi di Kabupaten Bandung tepi ka tanggal 27 nu anyar kaliwat 38% atau niti 2600 tenaga kesehatan di Kabupaten Bandung geus ngalakonan vaksinasi. Kendala yang kami rasakan yang pertama kali ada memang hambatan dari aplikasi, karena aplikasi tersebut kita harus mendaftarkan dahulu. Setelah pendaftaran ternyata belum ada pemanggilan, itu juga salah satu hambatan. Kedua juga dalam pemanggilan tersebut dalam aplikasi belum menentukan tempatnya, sehingga jadi kesulitan kembali. Nah, kendala-kendala tersebut kami sampaikan ke pusat, ya. Saya kira yang mengalami bukan Kabupaten Bandung saja, hampir semuanya, dan alhamdulillah sekarang kemudahannya hanya dengan memperlihatkan NIK saja sudah dapat untuk dilaksanakan pelaksanaan vaksinasi. Vaksinasi yang dilakukan ku pemerintah daerah ngaliwatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, dina prak-prakanana tacan bisa dilakukan saku mahamistina. Raga dan usaha harapan ku Dinas Kesehatan ayah dina aplikasi online. Eta persoalan teh geus dilaporkeun ka pamarentah puseur. Pikeun warga nu rek ngalakonan vaksinasi bisa daftar ku cara nembongkeun nomor induk KTP di tempat rujukan vaksinasi. Yuana Kurniawan, Bandung TV.